Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita ada di IIMS 2023 yang ada di G-Expo di Kemayoran di Jakarta. Pantain terus Race Channel, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian biar tahu informasi yang ada di Indonesia hari-hari ini. Oke, let's go! Ada GR Racing-nya udah komplit nih di sini, dan juga tidak mau kalah di seberangnya ada Honda. Honda ngeluarin hybrid gak ya? Kita kepingin lihat-lihat lagi nih di semuanya. Yang pasti ini keren-keren banget. Dari Toyota sendiri ini Scenic yang kemarin Pak Jokowi katanya masuk di mobil ini dan mencoba trennya kayak apa ini. Nah, ini depannya juga ada Honda, nggak mau kalah, banyak banget Honda ini. Wah, asik banget. Ini dari Honda sendiri ngeluarin produk-produknya banyak banget. Nah, kalau kita lihat di sini macam-macam sih. Nah, ini dari Almas ngeluarin mobil terbaru, yaitu yang terbaru yang modelnya kayak race. Modelnya kecil banget, simple tapi keren abis. Bagus-bagus. Kalian bisa lihat di situ. Keren-keren banget. Alves itu, yang ada Alves tuh di atas tuh kalau kalian bisa lihat. Yes, Wuling Alves akhirnya keluar juga di Indonesia dan bisa menjadi varian pilihan selain dari race atau dari mobil-mobil kecil yang lainnya, mungkin Honda kalau nggak salah Beef. Ini dari Adira guys. Emang dibutuhkan banget untuk leasing-leasing. Ini Air Reef. Ini yang 200 sampai yang 300 km ya. Yang lagi diminati banyak orang. Kalau nggak salah itu yang 200 guys, kita sekarang ada di hall B1. Tadi kita udah ngelewati hall A1 di mana mobil-mobilnya itu mobil-mobil merek-merek yang kekinian ya, mulai dari Honda, Toyota, Subaru, Chery, Mitsubishi, wah macam-macam deh, Citroen, Audi, tadi ada semua di sana guys. Nanti kalian bisa lihat sinematiknya, itu mobilnya juga keren-keren. Sekarang kita ke hall B1. Ada apa sih di dalamnya? Kelihatannya seperti komunitas guys. Komunitas yang ikut incas di dalam IIMS 2023 ini. Come on, let's go. Nah, ini guys, kalian bisa lihat nih. Ternyata di hall B1 ini banyak aksesoris-aksesoris. Mulai dari Blackview, kemudian ada Venom, ada Black Tifo, macam-macam banget. Jadi, karena tempatnya ini banyak sekali, sudah dibagi-bagi, jadi udah diplot-plot. Di mana ada yang mobil baru, di mana ada yang tempat toko aksesoris. Jadi IIMS 2023 di Jakarta ini, wah keren, keren banget. Kita keliling lagi yuk, sambil ngeliatin yang asik-asik. Let's go!
guys, di belakang kita nih ada salah satu mobil yang dipakai Rifat Sungkar. Nah, sekarang ada di booth-nya IMI, Ikatan Motor Indonesia. Oke guys, nah tadi udah ngeliat kan, mulai dari mobil, ada komunitas juga, ada beberapa toko-toko aksesoris. Yang tidak biasanya yang ada di IMS dimanapun, yang sekarang ada di Jakarta, ini adalah daerah perairan. Gila guys, ini baru kali ini kita ngelihat motor boot atau apa ya, kapal untuk berlayar bukan sih, tapi ini kapal untuk, ini mungkin untuk yang kayak Basarnas itu, kalau ini yang untuk memancing. Wih, baru kali ini guys, kita ngelihat kapal di depan mata ini. Ini dari baja guys, diproduksi oleh SBMI, Sukses Baja Mega Indo. Dan ini, weh, keren banget. Salah satu kapal, ini juga dari besi juga guys, jadi ini bukannya, yang ininya plastik. Jadi dia untuk, pastinya untuk bisa mengambang di air ya. Tapi ininya semuanya besi guys, wah. Nih, salah satu produk yang di sini yang saya kagum dan saya lihat adalah kapal ini guys. Karena ada perairannya di tengah-tengah ini, ada kayak kolam besar di mana bisa mencoba kapal-kapal kecil yang mereka lagi buat mainan sekarang ini. Kalian bisa lihat ya. Oke, Pantai Internasional. Nah guys, tadi udah ngeliat kapal-kapal ini, di belakangnya kapal ini juga ada mobil-mobil, beberapa mobil auto modified, atau ini mobil modifikasi yang kemarin ikut International Auto Modified atau enggak IM. Di situ ada BM, ada Hi-Max. Itu The Glory. Ini juga ada Toyota AE86, ada Civic atau City baru ya ini, ada CRV-nya keren banget. Dan juga ada Mercedes-Benz di sini, memakai velg BBS, dia juga pakai Airsas. Dan yang paling unik adalah yang paling ujung. Bentar nih ya, kita bisa lihat nih, ada yang paling unik, yaitu iRiff. Nah, ini iRiff yang sempat viral kemarin, dia memakai stiker kalau nggak salah ini. Di stiker kayak mobilnya seperti kayak digambar. Salah satu modifikasi yang unik banget karena bisa berpikiran dan punya ide untuk membuat mobil atau stiker bisa diperpadukan seperti ini. Dan yang paling unik lagi, tempatnya gambarnya beruang guys. Jadi benar-benar lucu banget mobilnya. Sesuai dengan mobilnya lucu. Let's go. Oke guys, ini udah masuk lagi ke dalam zona yang lain lagi, yaitu zona di mana ada komunitas lifestyle dan juga food court. Lengkap guys di sini, mulai dari mobil baru, mulai dari beberapa produk-produk, sampai ada beberapa produk yang ikut, kemudian dari perairan, kapal, dan juga ini yang paling seru nih, wilayah lifestyle. Ada apa di dalamnya? Ayo kita langsung masuk. Yuk, let's go. Oke guys, ini salah satu yang unik, kombi kodok. Apa ini? Kombi kodok, iya. Jadi basicnya adalah VW kodok, tapi dikasih body kombi. Dia yang menang, the first winner Hot Wheel Legend Indonesia. Keren, kalian liatin aja, keren banget. Guys, ini ada yang unik lagi di IMS 2023, di mana barang-barangnya sepertinya bekas-bekas, tapi ini dijual guys, dan dia ikut ke dalam pameran. Boleh kita ngomong-ngomong sama ini, ada salah satu nih. Siapa? Saya dengan Ari. Dengan Ari. Yes. Nah, ini dari? Dari Rusty Vintage Store. Oh, Rusty Vintage Store. Ini jual barang second-second atau gimana? Benar, jadi kita supply dan demand untuk perfilman, atau foto, atau dekorasi. Bisa disewakan atau hanya untuk dijual? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa guys.
Dan ini ikut pameran di IMS 2023. Sungguh unik loh ini. Iya, thank you. Kalau kita ngelihat dari barang-barangnya itu memang bekas tapi berarti ya, semuanya punya sejarah kelihatannya. Apalagi buat teman-teman atau keluarga-keluarga yang nonton dari zaman-zaman 90-an lah. Betul, nostalgia ceritanya. Betul, gitu. Wah, keren banget. Thank you ya. Oh iya ya, kita lihat-lihat lagi ke dalam. Kita lihat barang-barang apa aja yang dijual. Kita masuk ya. Wih, gila guys. Ini surganya juga para modifikasi motor-motor original atau modifikasi motor senggol dong. Kayak gitu-gitu kan? Di sini semua lengkap nih. Yang paling keren yang belakang-belakang tuh kalian bisa lihat. NSR. Mulai yang dari yang paling sampai yang paling muda sampai yang terkini ada, guys. Dan juga ada Ninja. Ada motor modifikasi lainnya, ada Monkey. Wah, lengkap guys, lengkap banget. Jadi IMS 2023 di Jakarta ini keren banget. Kita lihat-lihatin yuk. Sinematik lagi. Nikmatilah kerennya perotomotifan di Indonesia. Let's go. Oke guys, kita ada di area roda 2. Macam-macam ada apa aja. Di sini udah ada merek-merek asik-asik. Yang udah kelihatan sih ini ya. Ini dari Katros yang ada motornya RI1. Pak Jokowi. Nah. Kerennya juga dia udah ada jaketnya juga semua full Jokowi juga, dan juga sarung tangannya, helmnya semua Jokowi. Presiden kita memang keren banget yang kali ini. Let's go. Kita lihat-lihat motor apa aja yang ada di dalam IMS 2023. Let's go. Oke guys, kita mau masuk ke daerah futuristik. Apalagi kalau bukan motor-motor yang berkendaraan listrik semua. Let's go. Guys, ini yang di paling luar sudah pasti komunitas-komunitas yang mobilnya gede-gede banget. Kita lihat dari tadi di situ ada komunitas off-road dan isinya juga komunitas yang apa ya, camper car. Nah, ada apa lagi di luar tuh juga banyak jual-jual barang-barang bekas kalau nggak salah, atau barang-barang yang spare part mobil-mobil yang besar-besar nih. Ada yang tadi kelihatan itu car kit. Nah, kita kepingin lihat car kitnya apa aja. Yuk, let's go. Oke guys, itu tadi kita udah keliling dari hall A, B, C, sampai C, sampai D, sampai kita di yang bagian luar komunitas, semuanya udah kita kelilingin di IMS 2023 ini di Jakarta, di Kemayoran. Jadi, sampai disinilah vlog kita IMS 2023, semoga tahun depan lebih keren lagi, lebih asik lagi. Oke guys,
Saya Raymond, dan juga jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian supaya tahu informasi perotomotifan di Indonesia. Oke, saya Raymond, dan saya undur diri. Bye-bye, see ya.